Islam. Ada. Oh yes. Oh. Iya jam 2. Iya ini berikutnya sekolah kita baru ke depan. Pakai dulu anggun deh. Iya. Siapa ini? Sejahtera bagi kita sekalian, salam sehat. Yang terhormat Bapak Kejari, yang sementara ini akan nanti dilaksanakan. Bapak Ibu, semoga kita semua berharap dalam kegiatan ini ada sesuatu yang baru untuk bisa bersama-sama melakukan proses pembangunan di Kabupaten Papua. Bapak Kejari, yang kami hormati, bersama pemerintah Kabupaten Papua, sekali lagi menyampaikan terima kasih Pak. Dan intinya kami ingin agar dalam proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pokok pada pemerintahan saat ini, kami bersama Ibu Wakil senantiasa kami mohon dukungan juga bimbingan dari Bapak Kejari dan semua staf KASI dan staf di Kejaksaan Negeri, sehingga proses ini juga bisa berjalan baik. Karena tentunya berbagai sekarang ini regulasi berubah terus, apalagi dalam situasi pandemi COVID saat ini, khususnya dalam pelaksanaan realisasi program penyediaan barang dan jasa, banyak regulasi yang berubah. Nah ini tentunya kita juga berharap agar senantiasa selalu memberikan atensi, masukan, kemudian sebagai bimbingan kepada pemerintah Kabupaten Papua. Selanjutnya dengan suara kuasa khusus yang nanti ditandatangani sebentar, ini juga kami berharap sekali lagi dan terima kasih kepada Bapak Kejari. Tentunya kita selalu berkoordinasi Pak dalam forum pimpinan daerah, karena banyak tantangan dan hambatan yang harus kita sama-sama duduk berdiskusi, berkoordinasi untuk memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya sedikit saya informasikan Bapak Ibu. Lupa terus sih. Bukan, dia mau bukan. Bapak tua, saya belum mengharap. Bapak tua yang... Saya terasa mengharap, saya mengharap lagi. Ya, ini kita sudah kunci. Bapak ini kunci. Makanya saya semester ini. Kami sangat senang dengan bentuk kerjasama koordinasi ini, sehingga jangan sisakan kami di Kejaksaan Negeri Sofak selaku jaksa pengacara negara, salah satunya akan membantu Bapak Bupati, Tuan Bupati dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sofak ini. Kami akan mendukung sepenuhnya dengan Pak Bupati, tidak usah khawatir. Kami siap Bapak mau meminta bantuan, pendapat hukum,
pendampingan pun kami siap, karena kami menjadi kewajiban kami, kewenangan kami untuk memberikan bantuan kepada pemerintah daerah Kabupaten Karo. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bapak Bupati memberikan kepercayaan kepada kami Kejaksaan Negeri Papua. Apabila ada tutur kata saya salah, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Kajari Fafak, yang terhormat Inspektur Inspektorat Kabupaten Fafak, fungsional tata usaha pada Kejaksaan Negeri Fafak. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fafak dengan Kejaksaan Negeri Fafak. Adapun susunan acara kita pada kegiatan siang ini yang Fakfak, yang kelima penyampaian testimoni Bupati dan Wakil Bupati Fakfak dalam rangka aksi perubahan Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak, dan yang terakhir penutup. Kita akan masuk pada acara yang berikut, sambutan 2, 3. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ganti. Apa?